Halo guys, Esther di sini. Balik lagi ke channel aku. Dan sekarang kita akan terbang di atas Desa Botolan Barat, Dusun Bangkalan. Ini tepatnya adalah desa rumahku. Dan sekarang kita akan melihat ada apa aja di sekitar sini. Dan kita sambil bisa memantau seperti apa sih desa aku sejak aku tinggal merantau sampai sekarang. Kita akan lihat seperti apa atau berapa banyak perubahannya. Dan di depan sana itu adalah masjid ikonik yang ada di Botolan sini guys. Itu adalah masjid Pelem yang ada di desa ini. Itu adalah masjid terkenal di sini dan salah satu madrasah yang paling terkenal di Tulungagung. Gak ada di desa Botolan. Dan sekarang kita akan melihat sekelilingnya guys. Dan cuaca sekarang nggak terlalu bagus ya. Bisa kalian lihat ada menu gulab ada di sebelah kanan kita dan seperti antara batas siang dan malam. Dan kita akan mencoba mengelilingi sedikit masjid Pelem ini guys. Dan sambil kita melihat seperti apa padatnya desa aku ini. Ini adalah tempat tinggal aku guys. Dari aku kecil sampai aku umur 20 tahun aku tinggal di sini dan setelahnya aku merantau ke Kalimantan sampai sekarang. Dan dusun aku seperti ini, padat banget. Nah, kita hampir susah buat nemuin ruang hijau ataupun tanah lapang di sini karena semuanya udah dibangun dengan tanahnya udah dibangun dengan rumah-rumah yang rapat. Hampir nggak ada celah buat jalan motor aja susah sih. Dan sekarang ini kita berjalan ke arah mana ya? Ini adalah ke arah barat laut, tepatnya ini adalah ke arah pasar mutlak ya. Dan kita cuma nggak ke sana, kita cuma ke bulan stasiun aja. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan komen. Dan jangan lupa buat share video ini ke media sosial kalian biar mereka tahu. Terlebih mereka yang berasal dari Botolan sini, mereka mungkin akan bangga kalau desa mereka, desa kami, aku post di YouTube. Dan yang baru saja kita lewati ini itu adalah tower mati guys. Itu adalah tower yang udah nggak dipakai. Nah seperti ini. Dan di sini itu banyak banget ya rumah-rumah seperti yang udah mengalami perubahan atau pembangunan ya. Nah itu guys, itu adalah mendung gelap seperti yang antara batas siang dan malam ya. Kesan itu seperti fenomena alam yang mungkin jarang di sini. Dan ini adalah dusun guys, bukan kota. Walaupun aku hidupnya tuh di kota pinggiran, tapi dusun aku tuh seperti ini baru satu kali dusun aja seperti ini. Gak rapat deh kayak kota ya. Oh iya guys, by the way aku udah berapa tahun ya, hampir 10 tahun aku ninggalin kamu halamanku desa Botolan ini. Mungkin beberapa tahun sekali aku pulang, ya pun dalam jangka waktu yang enggak lebih dari 2 minggu. Kita kembali di sini coba kerja dan sekarang aku juga udah dapat lagi dan tinggal di video kapan lalu aku pulang. Aku membuat dokumentasi dan ini adalah salah satu record yang aku buat untuk kenang-kenangan masa depan nanti guys di desa Botolan ini. Dan semoga kalian suka dan buat teman-teman yang berasal dari Botolan sini yang sekarang ada di Pelem, semoga kalian terhibur dengan video ini dan juga video ini bisa menjadi obat rindu buat kalian. Nah sekarang ini kita sudah mengarah ke arah utara guys. Rumah aku tuh kelihatan dari sini. Mungkin yang depan aku tuh mikro rumahku. Nah sekarang kita fokus ke sekitaran desa aku ini di desa aku sendiri. Dan di tengah-tengah ini guys seperti ada bangunan kulit ini adalah langgar. Nah,
Sekarang kita balik lagi, kita akan kembali ke tempat di mana tadi kita take off. Karena admin tadi take offnya di sekitar sebelah selatan dari Gang Rohan. Sekarang sedang posisi di control room. Oh iya guys, di biasa butan ini rata-rata kebanyakan orang membuka usaha konveksi busana muslim ya. Jadi karena butan kita tahu kan konveksi busana muslim dan juga kerupuk rambak atau kerupuk kulit, di sini ada sentralnya. Kalau dari sini guys kita bisa ngeliat pemandangan gunung yang ada di sekeliling Tulungagung sini ya. Itu di sana kalian bisa ngeliat ada pegunungan. Entah itu gunung apa ya, tapi itu ke arah selatan, itu ke arah desa Kauman atau Gondang, ya arah desa Gondang sana. Dan gunungnya itu mengelilingi, dan juga ada daerah yang udah hujan, di sana masih kalian kan, tipti abu di sana itu udah turun hujan. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like komen dan jangan lupa buat negara yang kita berubah subscribe dan komentar di kolom komentar, dan juga buat share video ini di media sosial kalian biar teman-teman tahu bagaimana view botoran kalau dilihat dari atas. Dan kita akan balik ke titik awal, akan mendekati sedikit dari masuk belum di bandara Maksud yang dulu tidak ada, cuma sudah mengalami banyak renovasi. Dan ada sedikit beberapa ruang hijau di sini untuk dimulai dan akan buka apa namanya yang dipakai buat sarana olahraga atau yang ini. Kita udah ada di botol kita berada di utara. Oh ya guys, ini masjid ini juga berfungsi sebagai madrasah dan juga sekolah anak-anak TK. Ini sebenarnya guys, view di desa Botoran. Semoga kalian suka dan semoga terhibur. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.